kalau menurut saya peserta audisi bervariasi ya. Ya, tapi memang ada beberapa yang sudah kelihatan gitu. Terus ya mudah-mudahan ini bisa jadi patokan lah buat pelatih dan orang tua muridnya bahwa ya kalau misalnya mau masuk Jarum ya standarnya segini udah ada gitu. Ya tapi kalau menurut saya sih udah banyak yang bagus-bagus ya. Hanya kan memang di sini kan banyak orang ya, banyak yang bagus juga gitu. Jadi kan memang ya kita sebagai tim pencari bakat itu kan juga harus benar-benar detail gitu. Apa yang dan kita juga punya standar sendiri gitu. Dari kamu sendiri aspek yang paling dilihat itu apa? Kalau saya pertama kali yang saya lihat itu pasti pegangan raket kan. Karena kalau untuk megang pegangan raket kalau udah melenceng dikit itu untuk benerinnya tuh butuh waktu lagi gitu. Jadi yang pasti dari pegangan raket dulu, terus juga dari footwork cara ngangkat kakinya gimana, terus semangat atletnya, cara bermainnya, dan sama touch pukulan bolanya kalau teman-teman. Ini keterlibatan pertama kamu ya? Pertama kali, memang pertama agak saya agak ada terkendala sedikit sih ya. Dari kemarin dari tahap screening itu kan saya kan baru gitu, jadi masih gelap, tapi berhubung di sini kan juga banyak ya, banyak yang juga berpengalaman juga, dan saya tanya-tanya juga, ya akhirnya adaptasinya cepet. Jadi pertama memang saya nggak tahu standarnya yang bagus itu di mana gitu. Saya sendiri juga nggak tahu. Tapi hanya ya mungkin butuh beberapa jam ya kita bisa lihat. Yang disiapin apa Wi untuk menilai di audisi ini? Yang Oi siapin apa? Yang Oi siapin untuk penilaian sebagai tim pencari? Nggak ada persiapan. Siapin ini aja sih. Apa namanya? Ya pasti kondisi tubuh ya, fisik aja gitu. Karena kan kita screening itu kan dari pagi sampai 13 pun pertandingan 56. Pertandingan kan banyak setiap 5 menit kan. Pasti kayaknya kan pasangan 53 ke Kebumen. Berhadapan dengan Andi Balayanu. Balik lagi bahwa ya kita gini mudah-mudahan yang terbaik juga buat Jarumnya, buat orang-orangnya dan buat juga. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.